Dua gelang dari 12 negara satu. Udah tahu. Wali kelasnya siapa Yusuf? Wali kelasnya Yusuf. Pertama-tama saya mau ucapin terima kasih banyak buat guru-guru, karyawan, staf guru SMK Jakarta 1 yang udah ngedidik selama 3 tahun angkatan 2016-2017 sampai di Jogja. Kasih tuh, Kak. Sama-sama. Nah, kesannya selama di sekolah dari kelas 1 sampai kelas 3 seru banget, Bu, Miss. Serunya apa ceritanya? Seru, bisa bercanda bareng, bisa. Aku aja satu pengalaman, coba serunya gimana? Pengalaman saya sih di organisasi di sekolah. Organisasi? Iya, di organisasi sekolah, OSIS. Terus juga bisa kenal dari lain jurusan. Terus bisa jalan-jalan kumpul bareng sama anak-anak jurusan lain juga. Iya, saya mau ucapin terima kasih banyak nih buat anak-anak TKR. Weh, TKR mana suaranya? TKR. Terima kasih juga. Pengalamannya kamu di kelas apa? Di kelas. Siapa yang paling lucu di kelas? Kalau buat lucu-lucu anak-anak di kelas mah teman saya, Miss. Siapa? Anang sama Pami Pareji. Sendiri Miss Yulpi. Oh, ya, saya jujur saya dididik pernah diomelin. Coba salim dulu Miss Yulpi. Aduh, terima kasih ya. Yang paling galak, coba kamu mana? Ayo, Jun. Satu nama, yang paling galak. Kalau buat paling galak, sebenarnya ada dua Miss. Boleh, siapa? Satu Bukori. TKR sampai listrik, jangan pernah bisa berani sama teman-teman. Terus juga kalau ada lowongan kerja, proper aja. Saya yang ngurus ya. Ya, kompak terus ya, hidup Jepuan. Kalau itu, terima kasih banyak ya buat teman-teman, guru-guru semuanya. Udah nemenin 3 tahun sampai kita bisa kayak gini. Terima kasih juga. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Kayak pidato, Bi. Pesannya gimana, Pak? Saya ingin, saya dari perwakilan kelas 12 TKR 2 ingin mengucapkan kepada semua guru dan karyawan mengucapkan terima kasih atas semuanya. Ngomong apa lagi ya, bingung. Selama belajar di Jakarta 1, 3 tahun, Rio pernah kasus gak? Ah iya, itu pernah mis. Apa itu? Nah, berantem, pokoknya banyak deh mis, gak sebutin mis. Berarti malu-malu ini ya? Yang paling seru, pengalamannya apa? Pengalamannya itu mis, si Dimas mis, iya. Dimas kenapa? Dia ngecengin pajar mis katanya. Ngecengin pajar apa? Ngecengin katanya bau-bau gitu deh. Bau-bau. Soalnya dulu TKR 2 paling aneh, semuanya punya panggilan ya? Iya, adanya ini apa, Crispy Jengkol. Ayo, satu, siapa? Apa, Miss? Panggilannya apa, satu? Crispy Jengkol. Dua. Jengkol keprak. Tiga. Pongo, itu Miss, itu tuh yang paling nyebelin, Miss, soalnya, Miss. Paling nyebelin. Kalau ngomong nggak boleh deket-deket dia, Miss. Kenapa emangnya? Aduh, mengeluarkan virus B. Itu apa? Bau. Ya Allah. Oke, guru. Guru yang terbaik. Ya,
wali kelasnya sendiri, Miss, yang tercantik. Tepuk tangan buat Wati. Sama Bu Suli, Miss. Bu Suli. Bu Suli. Soalnya dia baik, Miss. Baik sama kamu ya? Ramah orangnya, Miss. Saat saya kemana-mana, saya ditegur. Mau kemana, Dek? Oh, iya. Kalau Bu Yuli, Kak, aduh, dibilang galak sih, bukan galak, Miss, tapi tegas dia. Takut loh, akhirnya. Iya, bener. Takut. Guru yang paling ribet remedial siapa, yuk? Yang paling ribet remedial. Ya, Mister. Orangnya nggak ada, sayang sekali dia. Tapi baik kan? Oh baik. Semuanya guru baik ya. Baik. Ada lagi, Rio? Ada lagi. Pesan terakhir buat alma mater kita, Jakarta 1. Apa? Alma mater untuk semua anak Jekwat, jangan putus asa, jangan putus semangat. Semuanya apa? Kalau ada lowongan kerja ya, tadi benar apa kata Yuda? Bagi-bagi aja deh. Kalau misalnya ada lowongan kerja, biar semuanya sukses bareng-bareng untuk Jekwat. Ya, tepuk tangan buat Rio. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heh, ada guru yang paling pertama dari 12 RPL. Kesan dan pesanmu selama di Jakarta 1. Kesannya ya apa ya? Senang banget punya teman-teman kayak dia, anak-anak TKR, anak listrik. Bangga punya kalian. Apalagi ya? Ini ngomong-ngomong kamu ada cewek nih. Pernah gak cinta lokasi di kelas? Ayo, jujur. Cinta lokasi sih gak ada, Miss. Mungkin yang teman-teman ada. Okay. Untuk cewek Ambon no, Melinda no. Hei, Melinda sama siapa? Sama kamu? Enggak. Oh, cinta lokasi Melinda, tapi itu dulu. Cinta lokasi enggak. Itu dulu. Terus gimana? Bapak ibu gurunya gimana? Bapak ibu gurunya baik-baik, terima kasih udah ngajak kami ke sini. Tempatnya asik, enak ya. Kita punya cerita di sini, sebelumnya juga punya cerita di kelas, di mana. Ngerasa deg-degan sih ini hari terakhir kita ya. Buat bareng-bareng. Apa yang pengen kamu sampaikan ke semua guru di Jakarta 1? Kalau semua guru, mudah-mudahan jadi yang lebih baik, jadi lebih tegas lagi. Selalu ingetin anak-anaknya kalau ada yang bandel atau ada yang ada apa. Ada saran gak? Masukan? Saran sih gak ada ya. Saran sih banyak sebenarnya. Satu, apa? Satu. Pokoknya menuju positif gak apa-apa. Jangan galak-galak, jangan suka parah lah pokoknya ke murid. Emang lah. Yang galak siapa? Kan gak ada yang galak, kan? Galak banyak, Miss. Nah, satu, siapa? Pak Asep ya, galak ya? Pak Asep udah lunas spare room dong, lo. Udah lunas lo. Ya, siapa? Udah, yang galak sih mungkin di diri pribadi ada. Kalau saya sendiri, siapa ya? Siapa? Bu Yuli mungkin. Pernah Bu Yuli loh. Gak pernah dia apa-apa sih mungkin. Ibu Yuli ke anak-anak ngerasa galak, saya juga takut. Oh takut. Yang paling berkesan? Paling berkesan mungkin apa ya? Kebersamaannya mungkin. Kebersamaan, kita kompak terus ya. Selalu sama-sama terus mungkin di RPL, di listrik, di TKR. Bang, ini kan direkam nih, live yeah. Ya, coba pesan untuk wali kelas, kamu gak ada. Oh iya, untuk wali kelas kan gak ada ya. Lihat kamera sayang, lihat. Untuk wali kelas gak ada, kita terima kasih banget walaupun gak datang. Udah apa, udah di kelas saya jadi PNS ya. Makasih banget udah ngebimbing kita dari kelas 3 awal. Apalagi ya, Bel? Panggil dong, Mak Leli. Ayo Mak Leli, makasih banyak. Kita di sini senang banget ya punya ada Mak Leli. Oke. Bangga juga, terima kasih Mak Leli. Tepuk tangan buat Adam. Back.
Jeng! Wah! Jeng Tiara! Yuk, Rapindra! Dari gua masih aduh! Halo semuanya, Assalamualaikum! Saya Rapindra dari kelas 12 listrik. Ya, saya... diri terpaksa gitu. Maaf, sebelumnya saya mau ngucapin banyak terima kasih untuk Bapak Ibu Guru semuanya, teman-teman dari Jekwan yang udah nemenin saya dan bimbing saya sampai saat ini. Sebelumnya saya mau pesan ya. Boleh. Kesannya saya di sekolah banyak tingkah. Berapa lembar Bu ini perjanjiannya? 1.100. Dikalikan 6.000 matrai, waduh, seberapa itu? Coba kasih alasan kenapa sih depan Bu Yuli kamu terlambat depan teman-teman? Karena saya sering kesiangan Bu Yuli, sering begadang, nonton bola. Mandi nggak kalau sekolah? Jarang loh, muka ganteng jarang mandi. Ini bocoran katanya kamu sering ikut casting SMK tapi nggak mau jadi mekanik atau enggak juga. Enggak, pengennya ke model gitu. Enggak. Mana ada model bau, Bang? Enggak bau juga. Enggak bau ya. Coba kesan dan pesan di kelas atau di sekolah. Kesannya ya, banyak mungkin miss ya. Apalagi dari teman-teman listrik, kompaknya parah. Apalagi ada basisnya miss. Apa tuh? Basisnya jagoan kelas. Sopong. Toma Doni. Oh, Doni. Soalnya kalau bocah ngetak dikit miss, amannya disikat. Oh, dia ngegaspol orangnya. Oh, itu. Kadang ada yang di ini apa? Ada yang di ada yang di ini, Miss. Ditakut-takutin gitu. Katanya Jogja ntar lo lihat lu. Oh, ya, pengen disiksa katanya. Memang listrik. Tapi kenyataannya nyaman ya listrik ya. Nyaman banget, Miss. Nyaman banget. Terus gimana? Pesan untuk Jakarta 1 sama mater kita ada? Pesannya saran aja boleh pesannya sih jangan patah semangat dan terus asa. Tapi buat semuanya nih masih muda, masih banyak umurnya, masih panjang ya, masih banyak lah yang bisa dicari wawasan, semua pekerjaan, yang bersemangat aja gitu Miss. Bagus. Guru-guru yang berkesan siapa? Jujur. Bu Yuli. Karena udah dihitung ya. Oh, banyak banget, Miss. 6.000 kali 112. Iya, yeah, Miss. Banyak banget. Kamu pernah diapain sih sama Bu Yuli? Bocoran dong. Jujur, Miss. Jujur ya. Setuju ya? Gak boleh marah, Bu. Jujur. Ayo. Saya pernah diomelin pasti. Omelin. Terus digampar. Gara-garanya apa? Gara-gara saya nyoret nggak jelas di kertas ulangan. Tapi ada sebabnya kan? Iya. Gambar apa coba? Aduh, tulisan. Tuh, gambar guru. Enggak. Tapi nggak sakit hati kan? Enggak. Kalau gitu gampar lagi, Bu. Biar sakit hati. Udah. Nah, itu jadi kenangan sih, Miss. Terus gimana buat wali kelas? Pak Ojak mana? Buat wali kelas, Pak Ojak mana, Pak Ojak? Gimana wali kelas Pak Ojak? Pak Ojak, baik. Baik ya. Baik banget. Sayangi dia. Gayanya Pak Ojak gimana? Kalau masuk kelas? Gini. Terus? Ya. Dia ngomong apa? Ngomong aja mana? Beres. Gini ya? Terus kalau ngomongin sesuatu gimana? Kalau ngomongin sesuatu agak... apa gimana logatnya gimana? Gimana itu? Bosan kan? Tapi sayang gak? Sayang banget. Nah, salim dong, kalau sayang salim dong. Bu, maaf, minta maaf. Weh, tepuk tangan buat Rapindra. Bu, bau bu, jangan ditiup. Belum mati. Oke, kata penutup udah? Udah, Miss. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berdiri di sini buat wakilin TKR 3. Nama saya Nuryadi. Wali kelas ya, Pak Badu.
lu lagi di live itu disorot itu. Ngomong apa buat bapaknya? Salam pesan saya buat Pak Badru, ya makasih buat 1 tahun ini udah jadi wali kelas yang baik, ya walaupun kadang-kadang dicarinya susah gitu. Jujur ya, dicarinya susah gitu ya. Ya ntar kita sampein, ngomong aja Pak, susah banget. Tapi selama itu saya semua perwakilan dari TKR3 ngucapin terima kasih. Ya udah, mungkin itu aja, selebihnya nggak bisa diungkapin sama kata-kata. Oh, itu kan buat Pak Badru, buat Jakarta 1, buat teman-teman dan guru-guru. Buat Jakarta 1 sama guru-guru, makasih semuanya udah bisa membimbing saya dari kelas 1 sampai kelas 3 sekarang. Bikin motivasi saya buat jadi sukses, nggak saya doang, semuanya juga. Amin, tepuk tangan lu, keren kan? Khususnya buat Bu Suli. Bu Suli. Bu Suliati. Dulu kelas 1 saya pernah digampar, tapi waduh digampar. Kenapa? Bocoran kenapa? Ya emang sayanya ya. Namanya marah, Bu Suli enggak pernah marah loh. Tapi di situ saya enggak, maksudnya enggak sakit hati gitu. Justru di situ saya malah bikin motivasi buat saya. Gara-garanya apa, Pak? Gara-garanya? Ya mungkin waktu itu pas Bu Suli nerangin saya ngobrol. Berarti kan gurunya sayang ya. Iya benar. Ada lagi? Ada buat Bu Yuli juga. Bu Yuli. Walaupun saya nggak pernah diajarin gitu ya, tapi kadang-kadang kalau saya telat suka di ya gitu omongannya kadang-kadang suka nyelkit cuma. Ah ya, omongan yang mana? Omongan kadang-kadang. Coba kalau, gaya Bu Yuli gimana kalau marah coba? Kalau gimana ya? Kamu telat cukup datang, kamu mau dibilang apa Bu Yuli? Kadang-kadang. Gak apa-apa coba gimana? Ya gitu dah. Eh sini kamu gitu ya? Iya. Terus dibilang apa? Mau jadi apa? Enggak mau datang jam segini. Nanti gimana mau jadi di industri? Jadi PT-PT langsung dikeluarin. Suka, pokoknya intinya kadang-kadang nyokit dah. Intinya begitu dah. Jujur ya Bu, maaf Bu. Nah, maaf lo, turun lo. Nah, maaf saling Bu, maaf ya Bu. Coba. Ada nggak tetangga teman ingetin begitu? Nggak ada. Nah jadi siapa? Yumba. Itu karena apa? Sayang. Ah sayang. Tepuk tangan buat Bu Yuli. Bu Yuli best teacher ini, item Jack One ini. Ada lagi sayang? Ya pokoknya buat semua guru makasih deh. Memang nggak bisa diungkapin kata-kata. Intinya semua dari anak murid ngucapin terima kasih udah 3 tahun ngajar ini. Ya mudah-mudahan sukses bareng. Amin. Eh kita janjian 10 tahun apa 5 tahun ketemu lagi. Insya Allah dah nanti. Berarti harus ada koordinator tahun ini biar 5 tahun ke depan kita ketemu baru. Amin. Ya reunian. Jangan-jangan besok 5 tahun udah berjenggot loh. Ya kan? Kumpul sini. Oh no, Septian tahun depan mau nikah. Ayo coba itu jangan. Dah cukup? Ada lagi? Cukup ya mungkin gitu. Udah gitu aja deh. Oke. Okay. Ya, makasih. Tepuk tangan buat Suryadi. Wah, wow, makasih. Next, siapa tadi? Salam. Namamu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Stephen William. Stephen William dan Kawadas. Ya, tawa mulu. Oh, berarti kalau Stephen William you can speak English, sir? Gak bisa. Ah. Dan pesanmu sayang. Terima kasih buat para guru-guru semua sih. Hendrat ya. Ayo gayanya santai coba. Buat teman-teman,
memaafkan kami yang sudah membuat kekonyolan sekolah. Hei, jalan-jalan ngomong kayak gitu. Terus? Apa ya? Apa ini? Kamu pernah berkesan apa di kelas? Dengan wali kelas, teman-teman, bapak ibu guru. Bu Murni. Bu Murni, dengerin Bu Murni. Terima kasih sudah mengajarkan kami dari kelas 2. Kelas 1 nya kemana lo? Kelas 1 kan beda guru, beda wali kelas. Siapa? Bu Rini. Oh iya, terus? Dah. Boleh-boleh sambil joget goyang. Nah ini deh gitu ya lo. Gak apa-apa. Mau apaan lagi nih? Nah, itu aja. Teman-teman apa gimana coba? Hey, brother-brother Tepe. Perasaan Tepe yang konyol dia doang ya. Nah, udah lu doang yang koslet. Ayo gimana coba? Maafkan kami, maafkan kami kan. Grogi gini, gara-gara grogi ini panik nih ya. Yes. Kamu grogi aja goyang loh, keren ya? Oh, gini kan. Orang bayarnya begini, kamu gini pil, enjoy. Woi, bantuin apa? Yuk kita bantu doa. Apa coba pengalaman di kelas yang paling heboh ada? Ada. Ngapain? Aduh, banyak nih. Satu. Satu. Itu. Sama piritan. Apaan tuh piritan? Oh. Kita mau ngeliatin doang. Dikit. Oh, the gamblers dia. Terus? Oh, bingung. Udah. Guru yang paling berkesan siapa? Guru paling berkesan. Jujur. Gak boleh begitu. Itu kan guru kita. Emang Pak Asep kenapa? Emang Pak Asep kenapa? Siapa? Apa? Baik. Baik banget, Miss. Baik banget, senyum. Baik. Asik gurunya. Pak, kapan kita ke Belgrum? Nah, gitu. Kode, Pak. Nah, itu aja, Miss. Sebutin remedia terakhir, berapa? Paling banyak ini? Berapa? Kemarin 6. Satu. MTK enggak. Belum, ntar dong MTK. Bukan ada sombong. Coba, 2x3 tambah 6, tambah 0. 2x3, tambah 6, tambah 0. 6. Telat lo. Berarti remek. Apa, Sam? Bu Yuli ngompol. Guru, terus kamu contohin gayanya bang. Siapa coba? Tiga orang. Kalau nggak nyontek nggak turun-turun dari panggung. Ngomongin gak enak hati nih. Nggak apa-apa. Satu. Banyak mus. Satu. Dulu. Dari awal sampai ini goyang terus ya. Goyang. Ini rapper nih. Satu. Siapa? Bu Yuli. Berkesan gak Bu Yuli? Berkesan banget. Berkesan banget Bu. Terus gimana gaya Bu Yuli? Aduh. Atau wali kelas. Boleh, wali kelas. Gimana? Anak-anak. Miss udah miss. Wali kelas. Wali kelas. Kalau masuk Bu Murni gimana kak kelas? Kagetin. Oh gimana caranya? Jadi Bu masuk. Terus? Ngomong apa Bu Murni? Iya yang tabungannya masih banyak.
Kalian cepetan tanggal 18 dilunasi cepetan. Wah, maulid gitu ya? Maulid, iya yang belum mau bayar maulid nih, bayar cepetan. Garing deh, Ki. Kalau saya gimana? Salaudin. Salaudin pulang ke mana? Depan. Coba. Saya gimana? Sedih amat, Bang. Udah? Belum ya. Udah, nyanyi terakhir. Kamu aja dong, kamu nyanyi terakhir. Celakan dulu depan kita, tabrakannya. Wisuda terlambat. Iya, wisuda. Bapak itu yang ngaduin. Yang ntar-ntaran, ngopi dulu artinya. Sebelumnya, terima kasih atas guru-guru saya yang udah mengajarkan saya dari gak bisa motong sampai bisa motong. SMP sebelum potong ini bising nih buat itu. Iya, terus terima kasih Remet. Terus. Ya, terima kasih buat teman-teman saya atas kebersamaannya. Saya terima kasih mulu, Wis. Iya, mungkin pengalaman di kelas dengan guru-guru. Pengalaman, kalau saya pengalaman banyak, Miss. Alhamdulillah ya kan, dari kelas 1 saya pernah di
takol pakai anuan sama Bu Murni. Oh, Bu Murni lagi. Eh, Bu Murni. Bukan Bu Murni maksudnya. Bu siapa? Bu Rini. Oh, Bu Rini. Iya. Kasusnya apa kasusnya? Gara-gara cabut bayaran. Gak masuk bayaran. Oh, cabut. Gak masuk nih. Gak masuk, kok gak masuk. Iya. Bolos. Terus apa lagi? Kelas 2 digampar sama Pak Jamal. Dilempar sama Pak Jamal. Digampar, oh, digampar. Digampar. Iya, digampar. Kasusnya apa? KJP. KJP. Aduh. Kenapa, ceritain? Ini pengalaman juga buat teman-teman ya, khususnya KJP. Dapat KJP. Ini Haidar adalah salah satu anak yang bermasalah. Sampai sekarang KJP ditahan ATM-nya. Coba cerita gimana? Tuh, karena duit KJP berbayaran saya cairin semua cadadanya. Duit KJP cair. Digesek seada-adanya belanja yang enggak bisa didebit lagi. Iya, enggak bisa, Miss. Udah, Miss. Terus pesannya gimana teman-teman yang dapat KJP? Pesan-pesannya ya jagalah KJP itu kan buat baik-baik, apalagi sekarang pengen pemilihan gubernur lagi. Terus? Pemilihan gubernur lagi. Ya yang beberapa nyoblos, milihlah yang benar. Oh, di kampanye? Iya, bukan kampanye, Miss. Ini kan demi kemajuan kota kita. Hidup Haidar! Hei, tepuk tangan. Eh, bapakmu gak ada di situ, Pak Jamal. Salam. Nah, itu Pak Jamal. Salam. Salam, Pak Jamal. Salam dari saya, Maidar, kelas 12 TV2 itu. Maidar. Itu ya. Ya buat pelajaran Pak Jamal, jangan galak-galak ke murid. Kalau sama saya gak apa-apa, asal jangan sama orang lain. Saya pikirnya gitu ya, Miss. Saya mengerinya adik-adik saya di bawah-bawah saya kena embas daripada kita yang diiniin gitu. Oke, maaf, Pak Jamal, gimana? Pak Jamal baik tahu. Iya, Pak Jamal baik, tapi di depannya ibu belaya itu di belakang. Oh, iya. Gayanya gimana, gaya? Ini kan saya nggak tahu gayanya gimana. Jalan ya, mau jalan. Jalannya gimana, ayo. Dar! Terus. Ini tangannya kalau saya belum nyampe di sini, kalau turun, Miss. Oh, gitu? Begini. Masih lambat jalannya, jalan lambat. Iya. Terus? Udah sampai di sini, baru diginiin. Tepat. Wah, wow. Itu lagi dia. Tepuk tangan buat Haidar, jujur. Iya, jujur. Terus? Terus, yang paling berkesan lagi... Pak Asep. Mana jujur, Pak Asep. Sebelumnya. Gaya Pak Asep gimana sih? Pak Asep, kalau masuk pasti nih. Saya cuma nebak nih, kalau Pak Asep masuk. Oke, perhatikan. Asik. Oke, perhatikan. Tolong ya, dikondisikan gitu ya. Iya, tapi ini yang mana minggu depan kita ini kan yang mana itu biasa. Emang udah bayar? Belum bayar emang? Belum, Pak, masih utang. Nunggar berapa bulan, Dar? Oh, gitu. Pokoknya kalau orang bayar, simulasi doang. Mentes bayar gitu. Lah, banyak utang ya, Bang? Terus udah, berdua doang. Ada lagi? Ya, banyak sih, Miss. Cuman saya ngomongin utang gak selalu, Miss, ya. Banyakan ya? Iya, kebanyakan. Pesan terakhir buat teman-teman Jekwan. Satu angkatan kamu loh. Yang terakhir, semoga perkumpulan ini gak jadi perkumpulan terakhir buat kita. Wih, hebat. Kita dukung ya. Seketemunya di jalan, sekenal kita muka kita di jalan, ya kita tanya aja kok Jekwan ya. Kenapa? Minta gitu. Duit dong buat apa? Enggak, gitu. Bisa masalah, Miss. Kenapa? Apa motornya mati? Apapun jurusannya, iya, kalau apapun ketemu jurusan, ya, iya. Saling menyapa. Dukung dulu buat Haidar, tepuk tangan. Nah, cukup? Demi. Oke. Oh, ini mau nyanyi? Wah. Waktunya gimana, Pak Asep? Cukup? Malam nyawer nggak? Kalau punya nyawer, Miss. Kenapa? Dunianya karena di Cawer ya. Ah. Salam penutup ya terakhir. Oke, cukup sekian. Cukup sekian, mungkin hanya ini yang dapat saya ucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila saya ada kata-kata yang salah, banyak. Saya minta dimaafkan. Banyak. Ini yang pesan Miss Dulu, oh, saya jangan Miss begitu sekali. Ini kurang sepi mukanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.